beranjak. Kami berpegang kisah Nabi Yusuf. Sebab gini, sebelum Najib dah keluar pusing, dia reda, dia dengan senang. Kami sebagai penyokong pun, kami dengan reda, dengan senang menerima apa keputusan. Sebab kami tahu ini adalah apa? Bukannya keadilan. Kalau keadilan, saksi semua mainlah, deti semua. Mana Jolo? Jolo ni Faizal. Mana Faizal? Berjuta, No Yaakob, semua keluarlah. Jadi mana kami, Jolo? Mana kami, Jolo? Mana Jolo? Kami mana ni Faizal? Kami boleh tahu ini adalah satu penghakiman yang adil. Tetapi tak ada semua saksi-saksi. Sampai Najib minta bukti pun dia tak mau bagi. Anu, macam ni, kita sebagai lagi orang yang jaga amat solat, jaga anak kita yang agama, makan minum satu sen pun kita tak nak. Yang syubah, yang haram lagi kita tak nak. Takkan kita senang-senang nak percaya macam ni? Kalau bapa anda semua orang fitnah, tak ada siapa fight dengan bapa anda, apa perasaan anda? Kan? Macam Najib tak apa. Kita orang macam orang yang ikhlas untuk agama, orang yang ikhlas untuk perjuangan, kita support Najib. Kalau Najib tak bersalah, bukan nama Najib Razak, kita takkan fight. Bukan kira Najib Razak, bukan kira nama siapa-siapa, tetapi kita fight atas dasar kebenaran. Kita nak kebenaran. Selagi nyawa kita ada ni, nak keadilan. Nyawa kita ada ni, kita nak kebenaran dan keadilan. Tambah-tambah Najib sebab orang yang terlalu banyak berjasa. Sebab itulah kita kena fight untuk Najib till the end. Tak kisahlah Najib kalau jumpa lepas tiga salam. Kita kena ingat Hamka. Hamka siapa dia? Hamka bukan orang biasa. Hamka bukan profesor biasa. Hamka adalah ulama terulung dalam politik. Dia tak tinggal kehidupan, keagamaan dia tak tinggal. Tetapi dia juga disumbat ke penjara. Kerana apa? Kerana hasad dengki, kerana fitnah. Siapa? Pemimpin. Tetapi pemimpin mati, dialah orang yang pergi mengimamkan pemimpin tersebut. Jadi kalau apa berlaku kat Najib, kita redo. Sama.